Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Wahyu 22 ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, di dunia ini ada beberapa negara yang dalam bulan-bulan tertentu tidak mengalami malam sama sekali. 24 jam yang mereka lewatin selalu terang. Fenomena ini disebut dengan midnight sun. Artinya walaupun malam hari, tetap ada matahari. Dan matahari gak pernah tenggelam. Saudara, memang rasanya gak enak sampai orang-orang di sana itu ketika mereka akan istirahat, mereka akan mungkin menggelapkan ruangannya, nutup semua, sampai gak ada cahaya sehingga mereka bisa beristirahat. Satu hari nanti saudara, kita semua akan tinggal di sebuah negara yang tanpa matahari. Kita baca ayatnya, sebab Tuhanlah yang menjadi terangnya. Tidak ada matahari artinya, selalu ada matahari artinya, selalu ada siang dan tidak ada malam. Tidak ada lagi kesedihan, kesusahan, dan air mata di negeri itu. Kalau dalam dunia ini aja ada negara tertentu seperti Finland, Norwegia, dan juga Sweden yang tidak ngalamin itu. Satu kali kita akan ngalami waktu itu, selalu bersama dengan Dia, bersuka cita. Hidup tanpa kesedihan. Saya berdoa itulah jadi pengharapan hidup kita. Jangan pernah putus asa dan menyerah, tetap kita berjuang. Sampai satu kali kita tinggal di negara itu, bersama dengan Dia selama-lamanya. Saya berdoa dengan hari ini, memberkati semua kita. Tuhan Yesus memberkati.